Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan tentunya masih setia di JHD Channel. Oke teman-teman, kali ini kita update lagi perkembangan si burung sogok ontong ya. Dan alhamdulillah nih teman-teman, ada kabar menarik lagi nih. Dan kabar tentunya kabar bahagia ya. Tepatnya di tanggal 22 November 2021 telur kedua telah keluar teman-teman dari burung betina ya. Kurang lebih 1 minggu ya teman-teman telurnya keluar lagi. Saya juga tidak tahu ya teman-teman, ini mungkin karena dia perkembangan telurnya telat ya teman-teman. Jadi setelah 1 minggu kemarin telur pertama keluar, ini telur kedua keluar di tanggal 22 November ya teman-teman. Seperti apa video dari saya? Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Subscribe biar saya lebih semangat lagi dalam berkarya di dunia burung. Apa videonya? Senang terus dan cheers. Jadi gini teman-teman, pagi aktivitas pergantian nektar dan air minum, nggak sengaja si burung kaget dan keluar dari glodok ya teman-teman. Ternyata di dalam glodok ada 1 butir telur teman-teman. Alhamdulillah saya senang sekali teman-teman. Nggak tahu kenapa ini burung kok telat keluar telurnya setelah 1 minggu sebelumnya bertelur ya teman-teman. Jadi kelihatan aneh banget ya teman-teman, dan ini real teman-teman, beneran, dan saya nggak bohong. Jadi bukan hanya kita menjaga kesehatan burung aja ya teman-teman, tapi kita juga harus menjaga kebersihan kandang ternak ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat, kita harus menjaga kebersihannya ya teman-teman, biar burung sehat ya, tentunya tidak banyak bakteri-bakteri ya teman-teman. Nah, dari segi udara kita harus pertimbangkan juga ya teman-teman, dan terutama sinar matahari kita juga harus menyuplai terus ya teman-teman. Kapan dia harus berjemur, kapan dia harus berteduh ya teman-teman. Jadi kita harus pertimbangkan semuanya ya teman-teman, dari kesehatan, kebersihan, dan pakan ya teman-teman, agar semua terkondisikan dengan baik. Jadi kebersihan kandang adalah hal yang sangat penting ya teman-teman, agar burung selalu sehat. Kebanyakan burung ya teman-teman, kalau dia sedang mengerami telurnya, dia hanya keluar untuk makan dan minum ya teman-teman, seperlunya saja. Setelah itu dia akan ke
kembali ke dalam godoknya untuk mengerami telurnya ya teman-teman. Jadi dia keluar hanya untuk mencari makanan ya teman-teman. Nah itu mau makan nektar dan minum. Setelah itu dia kembali ke godok dan mengerami lagi telur-telurnya ya teman-teman. Nah ini adalah si betina yang sedang mengerami telurnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat si betina sangat anteng ya teman-teman untuk mengerami telurnya teman-teman. Jadi kita biarkan saja si betina mengerami telurnya ya teman-teman. Dan kita hitung aja dari tanggal 22 November ini, hitung dalam 13 hari ke depan ya teman-teman. Nanti kita update lagi ya. Semoga menetas dan kita bisa mendokumentasikan hasil breeding seekor ontong dari Jihara Channel ya teman-teman. Dan kita nanti kita akan belajar sama-sama dari burung-burung kecil dulu ya teman-teman, yang mungkin teman-teman di sana belum begitu suka dengan burung-burung kecil ya teman-teman. Jadi kita mulai dari yang kecil dulu. Kalau kita kedepannya sukses, nah kita akan breeding burung-burung lainnya ya teman-teman, dengan kandang seadanya. Agar teman-teman bisa ikut mencoba breeding burung-burung endemik Indonesia tentunya teman-teman. Salam lestari, salam Bicomania untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.